tema pertanyaan di luar tema. Baik. Karena setiap saya bertanya, belum sempat kertas saya terbaca. Makanya kalau bertanya sesuai dengan tema, gitu kan. Jadi dibahas. Dan mulai sekarang kita harus sepakat dulu ya, jangan banyak bertanya. Amalin aja ilmu itu. Saya datang ke sini dengan beberapa akhwat dan mereka belum jelas tentang hukum keadaan haid masuk masjid dan membaca Al-Quran dalam keadaan sedang haid. Mohon penjelasannya Ustaz. Ini panjang khilaf di antara ulama. Tapi kesimpulan adalah saya sampaikan yang disepakati oleh umumnya ulama adalah bolehnya wanita haid masuk ke dalam masjid kalau dalam kondisi tidak mengotori masjid itu. Mungkin kayak sekarang maaf sudah ada pembalut yang bersih dan seterusnya, maka tidak ada masalah. Cuman ada adab-adab yang dianjurkan oleh para ulama. Seperti misal mereka tidak boleh bergabung dan memutus saf sholat, gitu kan? Karena mereka tidak ikut sholat, maka akhwat-akhwat kita ini kalau hadir majelis ilmu dan darurat dia masuk masjid karena majelis ilmu, maka dia duduk, mereka duduk di posisi-posisi tertentu di pinggiran masjid yang tidak mengganggu musolliat yang lain ya, wanita-wanita yang sholat yang lain. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Kalau masalah membaca Al-Quran dalam kondisi haid ini jelas, karena Allah menyebutkan tentang haid itu adzan, kotoran, najis, gitu kan? Semua suami dilarang untuk menggauli istrinya pada saat haid. Dan juga Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yamassu illal mutahharun. Al-Quran tidak boleh sentuh kecuali bagi orang-orang yang suci. Maka masuk dalamnya orang haid, nifas, junub, gitu kan? Bahkan dalam madhab Syafi'i ya tegas nih, tidak punya uduk enggak boleh sentuh Quran. Ya kan? Sampai dalam beberapa ulama Syafi'i mengatakan kalau dia mau pegang tanpa punya uduk dia harus pegang kain. Enggak boleh sentuh fisiknya Al-Qur'an, saking tegasnya dengan masalah ini. Jadi kesimpulannya adalah kalau lagi haid, nifas, ini tidak boleh menyentuh fisik Qur'an kalau murni Al-Qur'an. Termasuk Qur'an dan terjemahannya. Yang terjemahan masih masuk dalam Al-Qur'an. Tapi kalau tafsir, kitab ilmu ya, ada ayat Al-Qur'an tapi dipotong kayak buku kita ini misalnya. Ini kan ada ayat-ayat Al-Quran, cuma dipotong-potong sesuai dengan dalil yang dibutuhkan. Atau tafsir, sudah masuk perkataan-perkataan, statement-statement para ulama. Ini semua tidak ada masalah. Juga termasuk tidak masalah kalau dia sekarang di program HP. Program, karena dia program. Kita tahunya ini HP, bukan Al-Quran. Maka dia berlaku hukum HP, bukan hukum Al-Quran. Cuma salah satu programnya. Maka ini tidak masalah. Kecuali alat ini misalnya, kayak ada Quran digital dulu ya. Sekarang saya sudah jarang orang pakai. Quran digital murni Al-Quran semua isinya. Maka fisiknya berlaku seperti kertasnya fisik mushaf. Kalau murni semuanya. Tapi kalau program enggak masalah. Makanya ulama mengeluarkan fatwa bolehnya membawa HP maaf ke WC. Azakumullah, gitu kan? Dan dia tidak termasuk ya dihitung Al-Quran padahal ada Al-Qurannya. Dalam WC kan tidak boleh, gitu kan? Tapi dibolehkan karena dia hukumnya adalah hukum HP, bukan hukum